Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan PDKT pada salah satu saham, yaitu saham Protes Mitra Perkasa Oasa. Langsung saja kita masuk di Bursa Efek. Ini adalah salah satu pengurusnya adalah Cinta Laura. Kita klik saja Oasa. Oasa ini berdiri sejak tahun 2016, jadi sudah sekitar 6 tahun. Kita lihat untuk profilnya. Kantornya di Jakarta Selatan. Tentang pengembangan bidang usaha utamanya perdagangan, pembangunan, jasa khusus medical dan SDP elektro. Sektornya infrastruktur, subsektornya telekomunikasi. Bionya bisa kita lihat untuk sekretaris perusahaannya ada direksinya ada direkturnya pada Pak Gafur Imbia. Ini bisa kita lihat susunannya, dan di susunan komisaris utamanya ada Pak Haryadi Budiasoso Sukadani, dan yang terakhir ada Cinta Laura Kelly. Bisa kita lihat komite auditnya. Auditnya ada Pak John Peter, dan pemegang sahamnya sekitar 75% itu ada Pak Gafur Sudnya Umar, masyarakatnya 25%, anak perusahaannya ada satu. Kita lihat sosok dari pemegang sahamnya, ada Gafur, profil seorang perusahaan bisnis yang mengelola bidang struktur pengelolaan usaha. Sosok beliau adalah ini. Teman-teman ya. Dan kita bisa lihat Cinta Laura Kelly. Cinta Laura. Ini Cinta Laura. Kita lihat saham Oasa sekarang. Dan market cap-nya. Cukup mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Per tanggal 25 Juli itu sekitar 560 per lembar saham. Kalau di ini, kalau di max-nya dari sejak pendirian dia sudah mengalami kenaikan sejumlah 100%. Kegiatan utamanya ini apa? Produk. Ini teman-teman ya, pengembangan baterai listrik. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Intinya seorang artis menjabat sebagai komisaris di PT Protes Mitra Perkasa Tbk. Semoga dengan adanya artis ini bisa mengembangkan atau usaha PT Protes ini mengalami
lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, thanks you and next video.